Pantura nih. Hai semuanya, pemilih ganti profesi, bukan jadi public figure lagi, Bang Billy jadi supir Pantura. Tuh lihat dong, lagunya lagu dangdut Bang Haji Roma. Udah ada air mineral. Sampai udah keringetannya udah full no, di belakang tinggal jemur. Hingga perjalanan Bang Billy nyetir sekitar 5 jam tadi dari Klaten sampai sekarang. Bokong udah mulai kepanasan nih, ntar tinggal gantian sama bontot. Kurang lebih perjalanan masih 6 jam lagi, sekitar 300 km. Cakep, tetap semangat. Nyanyi, Bill. Lawannya terkerak. Coba tinggi, kekitam ya piare homi, kekitam si, coba tinggi. Tarik bang, coba. Mampir Semarang bang. Udah lewat. Lewat Bang Billy ngebantai jalanan Jawa Tengah. Pilih bantai jalanan nih. Ini baru pertama kali Bang Billy nyetir sejauh 12 jam. Tapi kayak ini Bang Billy nggak kuat digantian nanti sama bontot. Hati-hati udah bang. Sepanjang jalan udah tidur bontot, enak banget udah ngorok. Gorok. Mobil. Gorok. Kalau ada CCTV ketahuan lo, ketangkep lo sama polisi lo. Iya, yeah, gue nggak bisa tidur Bill. Jeda. Cet. Tidur gue. Susahnya nggak diajak bang. Bang mau kemana bang? Mau pulang ke Jakarta karena kan besok Bang Billy ada syuting. Bontot kelihatan ngantuk. Wow, semangat 45. Baru bangun tidur. Bang Billy kapan ke Medan? Hai orang Medan, Horas bang. Hati-hati bang. Ya Allah Mami masih bangun. Istighfar Mi, tidur. Mami gak kangen sama Ma. No, Ma lagi di belakang tidur. Minum obat jadi bisa tidur. Ya saya pengen berak. Tutup pengen berak. Sediain plastik pul, tutup pengen berak. Pul. Gak mau. Enak banget lu tidur udah ngorok. Minta tiba-tiba ke pom bensin minta boker. Enak banget loh. Tuh Bang Billy lagi marah-marah noh. Pernah terluka. Tadi ngelewati itu Mas, apa itu? Ya, Alas Roban. Apa? Alas Roban. Alas Roban rame tadi Mas, enggak sepi Mas. Udah mulai rame, biar masa mau jadi hutan terus. Alas Roban kok. Tadi ngelewatin Mas. Udah mulai ada penduduknya yang tadi, kayak bikin kopi-kopi, warung-warung kecil kopi di gitu. Di US ada selamat datang Batang. Pas masuk Alas Roban, kilometer Alas Roban. Alas Roban dulu baru Batang, guys. Lah, masuk pintu itu ini begitu tuh. Udah rame, Bos. Udah rame. Kayak itu Pak orang lagi pada demo di depan. Iya, kayak puncak, Mak. Puncak banyak toko-toko apa? Kopi-kopi, warung-warung kecil-kecil gitu. Kangen Bang Billy. Kita lu mulus banget kata. Kalau zaman dulu bilang kalau lagi pengen boker mulus banget tuh kantong ini, itu batu bata. Iya, yeah, batu bata benar. Ah. Batu kerikil. Batu kerikil ya biar enggak. Batu kali, keluar batu kali. Kalau batu bata kalau nahan mau kencing.
stop dulu di pom bensin. Bentar, Mas. Oh, pantesan, Mas. Billy baru sadar, Pul. Di dalam mobil dari tadi bawa taik, bawa kentut, di utak, nahan-nahan, pirit kali ini bocah. Oh. Padahal dia sendiri yang ngomongnya bau-bau. Kita udah sampai di Pekalongan. Kalau naik kereta kemarin berapa Pekalongan, Pul? Wow, banyak log. Ini pom bensin depan, Bil. Adek lo. Oh iya, Uta mau berak ya? Yo, iya. Enggak, lewatin ya, lewatin masuk sikat. Ini kan toilet di bos, dari pasir. Bang Billy udah nyetir, berapa jam berarti tuh? Dari 4. Beneran, gak apa-apa. Tadi kita dari mana, Klaten ya? Klaten. Dari Klaten sekarang udah sampai Pekalongan, perjalanan sekitar tadi sekitar 6 jaman atau 6 jaman. Sisa waktu kurang lebih 5 jam lah, 5 jam 6 jam. Ya. Kipul mau kencing. Jangan kasih kendor, Bang Billy. Sikat jangan terus. Kasih kendor. Tuh Bang Billy aus tuh, supir-supir pantura aus. Mak gimana mak tidurnya? Percuma mak, Billy minum obat gak ngantuk. Enggak, karena lo, kali. Karena lo minum demi Allah. Enggak beneran kali lo, karena ketakutan si Aras Roban kali. Iya, yeah, udah gitu lo bawa nyetir juga. Ini masih online. Gue mau ngereki dulu. Tadi Aras Roban beli sikat aja terus Bismillah aja. Rame tadi. Udah rame banget ya, parah. Gue masih diwangi. Enggak, tapi banyak. Banyak juga mas yang warung-warung di pinggir jalan mas sama baru itu. Tapi Billy baca-baca aja udah Billy nyetir semua pada tidur. Lanjut tuh. Tidur dari mana awalnya masih kita yang ngorok. Jayus kadang tidur nih si kucing juga katanya enggak tidur-tidur. Gua enggak tidur demi Allah, Bil. Lalu tidur merem lu. Apaan aja tidur? Gua meremin doang berusaha tidur. Gue kalau ada orang nyetir yang nyedut-nyedut terus beloknya kayak tut-tut. Nah itu gue pasti gak tidur. Ini handphone kamu. Ma gue sampe ngirimin doa mikirin anaknya alat asus Alas Roban tuh. Siapa itu Ranti ya? Allahumma antas salamu wa minkas salamu ilai walaikaya. Masjidnya bagus banget, Bil. Yaudus salam fahiyana robbana bisalam tabarokta robbana wa ta'ilaya salam. Banyak coba lihat siapa. Ini surat tapi sih tadi Bang Billy baca-baca bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu siapa aja, Ma Vera? Tapi enggak hutan banget sih, Mas. Emang dia begitu. Ya udah kamu tahajud aja mumpung biar cepet. Mumpung sholat itu mumpung itu cepetan. Udah. Tapi enggak usah bawa handphone apa gitu, enggak usah bawa handphone, sholat-sholat aja. Ntar lama lagi jangan lama-lama. Kasihan Bang Billy soalnya. Ngejar. Salat apa? Mas Billy ntar pagi lo, Mas Umpan ntar nggak. Kan lagi berak. Iya jangan lama-lama bang. Sedikit dua rakaat aja mau witir. Nih. Oh, serius Mas Soleh Billy pagi lo? Iya bener dua rakaat mau witir. Ya udahlah, mak mati. Nggak apa ini. Yaudah ya dadah, Babil semuanya. Mak lewatin Semarang gak? Lewatin Bang Billy tadi. Yaudah ya, dadah. Muah.